jam 7.30 ya. Gak apa-apa kan? Lompat-lompat aja, kenapa? Satu, dua, tiga, lompat. Satu, dua, tiga. Beras! Oh, enak aja suruh lompat ini. Ini jalan bikin cerit gitu dong. Iya. Satu, dua, tiga. Itu opanya itu ikut-ikut dari belakang, nggak foto dia. Berkat Tuhan pagi-pagi. Jiwa baru. Iya, Bang. Jiwa baru. Nanti di surga kelihatan dia di belakang. Yeah. Kita nunggu nomor bus 23 lama banget. Kamu salah nomor sih, ini bukan 23, 32 kali. Eh, nomor berapa itu kan banyak nomornya tadi. Jangan pernah menyerah, apapun rintangan tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar, masih ada. Topinya orang lagi mabuk. Ini namanya tahun kambing atau tahun domba juga boleh, enggak apa. Ini cara kami. Ini cara kami melewati badai. Ini tangganya bisa dihitung dari bawah angka ratusan, tapi enggak apa-apa. Never give up, guys. Yang penting bisa nyampe puncak. Itu baru nyampe puncak, baru tangganya doang. Masih bersiap-siap. Ayo naik dari sini sampai atas tapi. Eh, hati-hati lihat tangga lu. Tangga. Masih ada. Biasa, tapi mereka tuh tempelnya pakai semen. Luar biasa nggak, orang Hong Kong tuh keren juga ya. Kreatif dong. Come on. Nah, ya jalan kemana nih? Nah, tadi. Ini tuh ada sini atau? Naik. Oh, di samping. Lihat. Bukit gunung. Di bawah gunung. Udah gitu? Gunungnya di atas sambil lihat jari. Ini building apa ini namanya? Granary School. Granary School. Terus kita nanti habis jembatan ini, kita terus nyampe di sana. Naik nih di atas, nyampe gunung di atas gitu. Ya udah kita siap-siap sekarang yuk. Hah? Guys, ayo come on. Ini tadi kan Asri bilang kan ini batu gitu yang alami. Coba lu pegangin aja, Vera. Lu pegang. Ini batu bener enggak? Iya, emang batu, tapi kan bukan gunung batu yang asli. Ini tambahin semen gitu. Jadi sekarang kita berada batu. Di bawah gunung, guys. Sekarang kita mau menuju ke atas. Lihat ini pohon-pohon. Aku rasanya di Indonesia, tahu gunung di Indonesia enggak? Pohon-pohonnya keren enggak? Wah, udaranya segar tapi masih belum buka baju, guys. Belum panas nih. Buka aja. Belum.
Guys, ini modelnya kayak sungai Indonesia itu yang banyak batu, tapi ini enak kok berdiri di sini. Awas, jangan bilang ada gendruwonya di sini loh. Contoh kayak Veras ini. Lu lihat di bawah. Oke, okay. Guys, sorry aku bukan gendruwo ya. Guys, hati-hati kalau. Halo. Tasar. Oke deh. Asik. Tapi namanya seorang pendaki. Modelnya kayak gini. Bukan masalah kacamata, guys, tapi modelnya udah kayak gini. Jadi dilarang masuk anjing. Bukan dilarang masuk anjing, anjingnya dilarang masuk, guys. Karena ini tempat untuk berolahraga, lihat aja di sana ada yang sepak bola. Tapi gua boleh masuk enggak ya? Ini namanya tempat sepak bola. Enggak tahu ini iya benar tempat sepak bola. Pikirnya tempat buat basket. Kalau basket badannya kayak gini. Gawang. Nah, itu bukan basket, guys. Ini namanya alang-alang. Dan tumbuh di tanah benaran. Masa tumbuh di batu sih? Kalau di batu mah itu bukan bambu. Benaran. Aku mau ayunan dulu. Hah. Ya, sambil cari jalan. Iya. Aku mau main-main dulu. Oh, wah, kangen banget masa kecil. Bahagia sih. Ya. Ini buat main anak kecil, guys. Tahu kayak orang. Soalnya kita waktu masa kecil dulu sukanya manjat pohon. Iya. Ya sih. Udah go up to the peak. Yeah. Swing. Woo. Like a monkey toe. Kayaknya keren, guys. Kameraku. Guys, akhirnya sekarang kita benar-benar udah nyampe di kaki bukit dan sekarang kita udah menuju ke sana dan waktu yang harus dicapai 30 menit, guys. Tapi nggak apa-apa. Ini perjalanannya udah dari jam 8, sekarang baru nyampe bukit karena tadi ada kesalahan teknis. Jadi kita sekarang baru menuju ke sana. Dan ini perkenalkan namanya Evin Sicilia, udah nafasnya ngos-ngosan. Tapi nggak apa-apa. Dia udah minum Bacardi tadi. Sekarang kaki ini udah kanker. Tai anjing. Oh, ya guys, di sini banyak tai anjing. Ada tai anjing juga. Ini bukan cuma sekedar untuk hiking, tapi banyak juga yang olahraga. Terus olahraganya juga bukan cuma manusia, anjing juga bisa olahraga, guys. Di bawah sampai ke puncak atas. Dan ternyata ini bukan anjing, guys. Ini teman gue. Princess. Tadi kan bahas anjing. Oh, napasnya udah. Udah, jangan kayak model kayak ikan mas koki. Minum Bacardi. Itu ditawar tuh. Minum Bacardi biar. Tadi udah sarapan cheese bread tadi. Cheese bread. Tempera. Tapi itu enggak. Membuat perut. Tapi ini perjalanannya sangat luar biasa banget sih ya. Tadi muter-muter, akhirnya kita temukan juga ini. Yang enggak, guys. Kaki gunung. Tadi kita nyari kaki gunung tapi ketemunya itu kaki tangga. Akhirnya tuh yes. Puter lagi prosesnya. Jadi tadi kan cuma kaki gunung mulu, sekarang udah nyampe pahanya nih. Ya udah santai. Santai. Enggak. Itu dua orang ini kalau jalan cepet capek di tengah jalan udah haus duluan, udah dikeluarin jaket juga tambah masuk angin. Ya, nah, ini nih. Kalau udah nyampe di sini, ini udah rimbun-rimbun kayak gini lebih enak. Pagi-pagi udaranya menghirup segar banget gitu. Guys, sore ini bukan gitu. Pagi lagi, udah mau siang ini, guys. Udah jam 10, dari jam 7 pagi sampai jam 10 belum nyampe atas lagi. Haleluya deh tiga orang ini. Kalian lihat ke bawah dulu. Ke bawah. Sebenarnya ini kalau musim hujan dia seperti sungai. Keren sebenarnya, tapi sekarang karena musim kemarau, enggak tahu ini musim kemarau apa musim dingin, musim semi, pokoknya antara itulah.